Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa walil mujtaba wal ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan mengakaruniakan kepada kita rahmat yang begitu besar dengan datangnya bulan suci Ramadan. Perintah berpuasa di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186. Ini adalah ayat rangkaian di dalam perintah melaksanakan puasa Ramadan. Dan pelaksanaan bulan suci Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Sa'ban tahun kedua Hijriah. Kewajiban itu dilaksanakan, ditetapkan Al-Qur'an selama sebulan penuh. Inilah yang kemudian menggambarkan betapa penting dan mulianya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada kita semuanya agar kita melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban berpuasa sebagaimana yang diwajibkan umat-umat terdahulu. Ayat ini ada istilah siam. Bahasa siam dalam arti fikih artinya kita dituntut untuk bisa menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya sang fajar. Nah, ayat ini ada istilah siam dalam arti fikih menahan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni nadartu lirahmani lisauman falan ukallima yaum insia. Sesungguhnya aku bernadar, kata Maryam, kepada Allah taala yang Maha Pengasih, sauman, untuk saya tidak berbicara kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Siam dan saum. Siam banyak diartikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Saum diartikan agar kita bisa menahan diri dari bahasa-bahasa yang tercela, dari bahasa-bahasa lisan kita yang salah, dan menjaga agar lisan kita benar-benar disampaikan melalui lisan-lisan yang terpuji. Jangan sampai lisan kita berbuat ghibah, berbuat fitnah, atau namimah sekalipun. Itu adalah bahasa-bahasa yang harus dihindari di dalam bulan suci Ramadan. Maka ini menggambarkan bahwasanya Ramadan tidak hanya menahan diri dari segala sesuatu, dari lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana menjaga lisan kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kam so'imin laisa lahu min siamhi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu asyamu junnah. Puasa ini adalah perisai bagi kita semuanya. Al-Imam
An-Nawawi rahimahkumullah, beliau menyampaikan dalam arti dari Asyamu Junnah. Beliau menyampaikan dalam satu kitabnya, wa ma'nahu saturuhtun wa mani'un minar rafaq wal athami wa mani'un abdhan minan nar. Maknanya adalah tabir dan penghalang dari perkataan kotor dan perbuatan dosa, serta penghalang dari api neraka. Maka Asyamu Junnah, puasa itu adalah perisai dari perbuatan dosa, perkataan kotor, dan penghalang dari api neraka. Mudah-mudahan semangat kita di dalam menempuh syarut tarbiyah, yaitu di bulan suci Ramadan, benar-benar kita manfaatkan untuk kita berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan berlomba-lomba di dalam mencari pahala di bulan suci yang mulia ini. Sehingga kita semuanya bisa mengambil momentum dari perjalanan Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, dan kita bisa memiliki motivasi untuk memuliakan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan amal-amal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita dari segala hal-hal kejelekan, dari segala perbuatan tercela, dan Allah membimbing kita agar kita tetap istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam beramaliah, dan istiqomah di dalam bersyariah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi golongan umat Kanjeng Nabi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus UNISMA, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di UNISMA Malang!